Testing karburator Skydrive nomor 1801 buat Heriansyah di Singkawang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Maaf ya, ini kecepatan nulisnya ini Kalimantan Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini Singkawang ini cap gomek termeriah se-Indonesia. Mungkin se-Asia ya. Paling meriah pokoknya satu kota itu. Pernah ke sana. Oke, langsung saja. Tokcer ya, tanpa bantuan pelintiran gas. Itu tandanya mesin kompresinya padat. Kalau dipelintir gasnya berarti memacu bantuan supaya mesinnya hidup. Diperhatikan tuas gasnya ini ya, karena saya main tarikan kabel gas ini. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Spontan naik spontan turun ya. Kalau spontan naik cepat turunnya, spontan naik lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya juga enak, gradual naik ya. Enak ya. Enak buat dimainkan. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu. Karena ini basicnya karburator spin, jadi kabel auto cuknya lengser aja, nggak usah ditancepin. Ya memang nggak bisa ditancepin ya. Dan dudukan kabel gasnya sama, murnya ada dua, pengunci itu ada di bawah. Dikencangkan, terus yang kedua untuk dikunci. Persis bongkar pasangnya dengan karburator bawaan Skydrive. Hanya saja karena ini ngambil dari basic spin, jadi ini sebenarnya cuknya pakai kabel manual, tarian manual. Ya, untuk di Skydrive enggak usah dipasang, pokoknya starter mudah hidup, beres, dinikmati saja. Oke, sekian, terima kasih buat Heriansyah, maaf baru diproses sekarang ya, karena akhir-akhir ini padat aktivitas. Sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Ini sabar ya, yang di belakang ini ada Saipudin dan Dea Rahman Guntur di Majalaya, toko Sorabeka Shop. Oke, sekian, terima kasih. Ini tambahan ya buat Heriansyah di Singkawang, Kalimantan Barat. Ini saya pay attention untuk Kalimantan ya. Nanti diperhatikan mekaniknya. Jangan sampai dia ngutik-ngutik ini, setelan angin. Kalau ngutik-ngutik setelan gas gak apa-apa. Ini setelan gas ada di atas. Kalau setelan angin yang ini memang sengaja saya lim. Kalau semua mau setel-setel, Anda mau setel-setel sendiri gak apa-apa. Limnya dilepas dulu, diputar searah jarum jam, dihitung. Diberi tanda ya, dihitung, atau kalau bisa langsung lewat mata dilihat satu putaran, dua putaran, tiga putaran, entah berapa putaran, itu dicatat, ditulis. Jadi nanti bebas di otak-atik atau dibersihkan, nanti kembalikan lagi setelan saya, ada rumusnya berapa putaran, entah dua, dua setengah, tiga, tiga setengah, empat, atau berapa ya, nanti dikembalikan lagi. Jadi karena ada customer saya yang dari Kalimantan, itu nggak berdaya. Dia syuting, dia videokan dengan HP, mekaniknya itu utik-utik. Tapi dia nggak berdaya untuk menegur. Padahal yang bayar itu customer. Itu nanti dilihat juga daerahnya ya. Daerahnya itu maksudnya mungkin dia mekanik satu-satunya, jadi semua orang terpaksa diam, nggak berani negur. Tapi kalau banyak bengkel, tegur aja, enggak apa-apa. Anda bisa pindah ke bengkel lain. Enggak cuma satu itu aja mekaniknya. Jadi kamu jadi harap Anda tegur. Mas, ini jangan di OT-OT ya. Sebab ada itu customer saya yang di Kalimantan juga itu sudah ditegur, masih juga di OT. Nah, ini dasar bandel mekaniknya ini ya. Mekaniknya bandel. Jadi ekstra keras ya, Mas ya. Jangan takut. Sebab ini kalau berubah ya otomatis keiritannya, keenakannya ini punya saya, setelan saya ini bakal berubah. Jangan sambat, jangan mengeluh ya. Kalau ini dirubah terus mengeluh ke saya, jangan. Yang buat onar sih itu saya yang nanggung getahnya. Jadi saya nggak ikut ngerasakan enaknya, manisnya, tapi saya yang kena getahnya. Nah itu. Jadi jangan biarkan ya mekaniknya otak-atik ya, di setel-setel. Boleh di otak-atik asal dicatat dulu resep saya ini berapa putaran. Ya itu yang perlu diperhatikan
yang perlu diperhatikan sangat penting ya. Soalnya ada banyak kasus yang di Kalimantan, terutama ini saya soroti lah. Oke, sekian ya buat Mas Heriansyah. Dikontrol Mas, kontrol pasti, jangan takut diomongi, langsung mendekat Mas, jangan dikasih terus Anda percaya gitu aja, jangan. Dilihat terus, dipantau terus, dilihat ini. Tangan mekaniknya itu kayak ninja. Stel-stel lepas. Nah, Anda sekejap gak lihat sudah di stel lah, bisa diamati ini. Nanti kalau rusak lem-leman saya berarti dia sudah nyetel itu. Ini sengaja saya kasih lem banyak supaya ketahuan nanti. Kalau diputer pasti koyak, rusak. Oke, sekian. Terima kasih.